Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tore bersemangat. Saya ajiwab salam tua akina manter lanceng umur. Jawa akina dari penyakit. Bentor jugenan anak saya wisuda makin ilmu na titik ilmu saya manfaat. Setuju murid egak dito andi ilmu saya manfaat ben saya barokah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedes kita aja web ngiring aja web setuju. Wala geng lah lapar tangi. Tore bersemangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saos. Kamu nikah? Minta apa? Nah, bahasa Arab. Nama tak? Ongki tibun. Tore. Kulele oni. Kama-kama tore, kama. Bo. Bagian 6 hoi ni kita ngi. Engki. Tore perkenalkan timin. Adep kak kasa, cak adep ke gule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Anam, putra dari Bapak Asmu dan Ibu Sukama. Kami delegasi dari anggota kesehatan. Oh, kesehatan lagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marjui, putra dari Bapak Subardi dan Ibu Suama, alamat Tukun Turjal Kokob Bangkalan. Cita-cita tat, cita-cita. Ingin jadi apa tat? Ingin jadi orang sukses. Nah, orang sukses tepuk tangan. Apa? Nih, nih Bu, orang sukses Bu nih. Calon nih kan. Tereh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Mokit, putra dari Bapak Haji Ilyas dan seorang ibu almarhum Monia, alamat Mokos Tolokokok Bangkalan. Tepuk tangan untuk Mokos. Cita-cita tat, ingin jadi apa tat? Ingin jadi guru. Guru, tepuk tangan yang meriah. Aduh titik guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Tina Muiti Ibnu Sinitin, alamat Madung Kok Banggalan. Sirah Muayiti. 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 Sirah Muayiti. Oh Munayiti. Oh Munayiti. Pedak. Yang tengsa. Yang ku Muhiti. Cita-cita tak nama tak? Pengen jadi dokter. Dokter. Tepuk tangan yang meriah. Wah, lakar cocok ke jurusan ini. Ini enggak nampak pertanyaan. Ku letak ke mana? Bebas ke? Oke. Okay. Nah. Oh, oke. Okay. Tore, si kamu masih tanyain agak ada nih. Oke. Okay. Coba napan sih aja rimpian. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pengetahuan saya, yang berada tipe Nabawi itu adalah pengumpulan atau pengobatan yang dianjurkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditulis dalam riwayat-riwayat sahih dan juga dipraktikkan oleh salafus saleh. Dan dalam tipe Nabawi itu mengandung ada empat asalnya, tapi itu sekarang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu bekam, yang kedua yaitu al-fasdu. Al-fasdu khairu ma tadawaitum bi al-jam wal-fasdu. Yang keempat yang ketiga yaitu kai. Tapi kai itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kai itu menyebabkan lampang yang akan berada pada orang tersebut. Oke, okay, berarti ini ke bagian pengobatan nih, Bu. Oke. Mun nyongronyo entar ke nikah. mun sakit cetak naga sakit napa tak biasa? Ah, itu disebabkan kadang orang sakit kepala itu kekurangan darah,
vertigo, ayan dan lain semacamnya. Itu ada pengobatannya. Yang pertama, kalau orang itu kuat untuk dibekam, maka bekamlah. Kenapa? Karena bekam itu dapat mengeluarkan darah. Yang keluar itu bukan darah aktif ya, tapi darah yang kotor. Maka dari itu, ketika darah keluar, darah yang lain itu akan mengalir dengan lancar. Nah, kalau orangnya tidak mampu untuk dibekam, takut kepada sayatan atau jarum jangkrik metuhur takok, maka terapi pijat. Terapi pijat untuk kepala ada juga. Oh, ada juga terapi pijat ada. Ibu. Sambian munde tengah ngare, ano nyongronyo ge cetak entar gustan ini. Tambahi lagi. Sebudian negara. Tepuk tangan yang meriah. Berarti bekano ka adinto ilmu bekam ka adinto nika ampun iya juragi sareng Rasulullah tadi kita. Pernah Rasulullah pernah abekam kan? Ing kita. Ingki. Pernah hi. Ingki. Oh, ingki. Mun sumpa mana sake LR ni kenapa tat? Ano tat? Ibu dia kenapa tat? Mun sake LR tat. Nyong ronyo. Ingki. Ya seperti tadi itu udah jelas. Oh seperti tadi itu. Iya. Kalau darah tinggi tan, ibu dan apa tan? Kalau darah tinggi itu bisa di pasdu. Nah? Di pasdu. Di pasdu. Oh, mau di pasdu ibu dan apa tan? Mau di pasdu tan? Gini, kalau yang akan praktek itu pergi ke Tribun. Kalau di sini takut ada yang selap gitu lihat darah. Soalnya pasdu itu banyak orang yang mengaku bahwasanya kemarin saya alhamdulillah alhasil mempasdu orang dan ketika setelah dipasdu mereka mengatakan, oh iya tang bini oleh nyaman lo beri pasdu. Oleh nyaman. Tepuk tangan yang meriah. Aduh. Dimohon untuk mendemonstrasi peserta yang lain. Oh, yang lain iki. Iki. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Nika mun munduk ikan toh bisa reng sebereng niki. Bisa ati dukon budek. Keng dukon sepelak iki.